pagerku jam 9 pagi. Logo yang ngirim kenapa bisa yang ngirim namanya Cindy? Major jalan aku kebingungan, dapat kabar malah bukan dari pacar, padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan, mau pacaran. Ini Senin pagi tapi ku tak masuk sekolah, malu pacarannya sama yang udah kuliah. Tapi sebentar pager berbunyi, malum dong. Bilang gimana sin hip hop yang sekarang? Gua rasa sih mereka, gue gampangnya gue bakalan bilang mereka lebih enak itu aja dibandingin kita yang dulu. Hanya masalah apakah lebih maju apa enggak, nah gue nggak tahu. Itu tergantung yang penilaian masing-masing. Aku disuruh pergi masuk kantor lagi, padahal sebenarnya dia masih libur cuti. Diri 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 bos, 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 terus memanggil lo ke tu perusahaan, kasih dia mobil daripada dia ngantor naik bus sambil nyempil. Emang kena naik bus? Enggak mau. Oke. Gua jadi teringatkan sebuah cerita, orang yang sibuk mikirin anak buahnya, yang ngomel ini itu karena mereka terjepit, sudah rajin menulis hanya dapat sedikit. Ada berita yang bisa bikin laku, pembaca di rumah sudah bosan sudah jemu. Tiba-tiba terlintas suatu depan mata, kabarnya bagus bikin orang gel kepala. Semua jadi senang, dia pun kini tenang, minum kopi di rumah sambil makan kentang. Handphone dimatikan, hindari gangguan dari orang yang bisa mengganggu ketenangan. Tidit-tidit, pager lupa dimatikan, rupanya bos besar mengirim sebuah pesan, sangkain sedang bakal ngasih uang, eh ya malah jadi kehilangan terkejutan. Tidit, pager ku berbunyi. Emang harus punya wawasan banyak ya. Harus dia nggak bisa lah, dia hanya modal gaul terus dia bisa bikin lagu rap bagus gitu. Gua rasa enggak gitu. Emang lu harus banyak baca, nonton, banyak denger, banyak punya pengalaman atau mau dengerin orang lain punya pengalaman seperti apa. Karena yang gua rapper tuh banyak, apalagi di Indonesia tuh rapper tuh banyak menurut gua. Yang bisa nge-rap juga banyak. Ya, yang bisa nge-rap juga banyak. Tapi rapper yang bisa nulis lagu rapnya yang menurut gua enak itu nggak banyak. DJ. Yeah.